Mungkin tinggal kita dorong ya. Belum kena guys, posisinya susah. Nah sampai bunyi klik ya guys, ini udah ngancing sampai bunyi mak klik. Nanti bisa kalian rasa sendiri kalau bongkar pasang sendiri ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua mau masang klep ya guys, mau masang klep. Oke, cara untuk memasang klep guys ya, sebelumnya udah gua bersihin dulu guys ya, udah gua sekir, tinggal masang ya. Oke, langsung aja guys ya, simak videonya guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Oke guys, ini ya. Oke, masang klep fixen on ya guys, samanya sama aja. Ini udah gue bersihin ya, tadi udah gue sekir ya. Oke, tinggal masang. Ya kasih oli dulu guys. Ini buat pelumas ya, jangan lupa. Kasih oli dulu. Oke guys, ini kasih oli dulu ya. Kasih oli guys. Wih, lengkoy ngomong wetanya. Kita lemasin pakai oli guys ya. Nah, kita masukin yang ini ya, ini yang gede ya payungnya. Nanti biar udah terlemas, udah basah guys ya, sebelum oli naik kan udah licin gitu guys ya. Jadi biar aman bos klepnya guys ya, nggak tergesek kasar itu. Oke guys, kita balik guys ya, ntar pakai ini. Kita ganjel pakai ini dulu guys ya, biar nggak aman. Oke. Jangan lupa ringnya pasang guys ya. Ringnya yang di dalam klep ini sini. Enggak punya kompresor guys, manual tiup deh. Seal ya, seal. Jangan lupa diganti seal kalau turun mesin guys, biar nanti enggak kerja dua kali ya. Ini gue beliin seal yang ori ya. Ganti yang ori biar awet. Ini fixen all ya guys. Beda ya sama yang on ada kawatnya guys, dia kayak karet gitu. Masih bagus ya, kita buka dulu semuanya deh.
Ini harganya kurang lebih 40.000 guys ya. Yang ori ya. Oke, langsung kita pasang. Jangan lupa basen juga, dilumasin ya. Terus kita tekan guys ya, sampai bunyi makluk gitu guys. Wah. Guys kita tekan ya, ini sealnya udah masuk empat-empatnya guys ya, tinggal tekan. Nah, bisa dirasain guys ya, makluk. Langsung guys ya. Oke, udah rapet sealnya. Udah ngancing ya. Sekarang kita pasang parnya guys. Parnya yang ini, yang renggang di atas ya. Yang renggang yang dubur, yang kerap yang ngisar guys. Oke. Tuh. Dua. Oke. Ya sudah ya. Terus apa ini? Kuku macan guys ya. Ini guys. Empat ya pengancingnya nih. Nih jangan lupa kuku macannya. Ya. Nih taruh sini aja guys biar enak. Nih. Yang runcing di bawah guys ya. Kita masukin nanti tinggal dorong kan enak. Oke, aduh angel. Ini guys ya. Udah. So guys. Balik. Harus sabar guys ya. Masang beginian barangnya kecil. Oke. Kita masukin. Udah pas ya. Dua lagi guys ya. Jangan lupa yang lancip di bawah guys ya. Oke. Tuh hangat ya Allah. Satu lagi guys. Oke guys, gitu ya kurang lebih. Tinggal kita dorong pakai ini.
kayak ini kunci busi guys ya, cek cek gitu, kasih karet ban guys. Oke, okay. Tinggal kita dorong ya. Belum kena guys, posisinya susah. Nah sampai punya klik ya guys, ini udah ngancing sampai punya mak klik. Nanti bisa kena rasa sendiri kalau bongkar pasang sendiri ya. Tuh lepas guys. Ntar dulu guys, lepas guys. Udah susah ya. Udah. Nggak mau masuk ya sini nih, susahnya enggak ampun, malah satu doang masuknya. Sekarang ini dulu guys, ini dulu ya. Malah jatuh. Udah bunyi guys ya. Itu udah kepasang, ini malah jatuh yang senggol ke. Oke, kita dorong lagi guys. Makanya agak kenceng ya, berat soalnya, biar langsung ngancing. Bunyi guys, udah ya. Tuh. Ini yang satunya tadi lepas nih, ntar pasang dulu. Susah-susah gampang guys ya, nyuruh sabar. Oke, okay. Nggak kena guys yang satunya. Lepas lagi, yang ini agak susah. Bentar guys ya.
Nah, oke, udah kena guys. Ya, udah kena rapi keempat-empatnya. Oke. Hilang guys. Sekarang kita pasang noken asnya guys. Noken as. Kita masukin guys ya. Oke gini. Udah masuk maklok. Harus lancar ini ya. Oke. Oke guys. Ini rocker armnya ya, pelatu klep. Masih bagus ya. Jangan lupa penguncinya guys. Ini penguncinya kita lumasin. Kita masukin. Oke, satunya. Nah, guys ya. Penguncinya kita lumasin lagi. Biar licin guys, enak kalau licin kan. Oke guys, udah masuk ya. Oke. Penguncinya ini guys ya. Oke guys. Ini kita pasin ya. Ini ya. Ini kita putar nih guys. Putar ke atas ya. Nah, posisinya gitu guys. Udah, ini tinggal masang sini, udah kan pas nih. Kita baut ya, kita baut guys. Buat guys ya, posisinya nggak enak gini aneh. Kencengin ya. Oke guys, sudah selesai ya pemasangan klep. Mungkin seperti ini guys ya video dari gua. Nah ya. Oke guys, nanti tinggal kita naikkan. Jangan lupa subscribe guys ya channel ini biar berkembang. Mohon maaf apabila ada kekurangan guys ya. Kurang lebihnya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.